Okay, Naja, ini mungkin lu udah sering dengar pertanyaan ini dan mungkin beberapa kali juga lu udah enak juga untuk menjawab pertanyaan ini. Kira-kira nih, Jad, dalam 5 tahun ke depan nih, lu mau jadi apa sih sebenarnya? Apa yang ada di bayang lu selama nanti 5 tahun ke depan tuh Reja lu pengen jadi apa? 5 tahun ke depan, gua bakal jadi apa? Mungkin gua bisa jawab jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, itu pertama. Dan kedua, gua bisa berdiri dengan kaki gua sendiri, seperti yang kita bahas tadi. Gua bisa berdiri dengan kaki gua sendiri, bisa bermanfaat untuk orang lain, dan bisa dikenal sebagai pemuda yang berhasil survive, membangun usaha di tengah kondisi pandemi. Seperti itu. Di tengah kondisi lu sebagai pebisnis dan juga mahasiswa gitu kan, pasti kan tuntutan lu juga tanggung jawab utama lu ya berkuliah gitu. Dan ini bisnis juga bisa dibilang hasil dari gap year lu sama total jeripayah lu gitu kan. Nah, apa aja sih rencana yang pengen lu tempuh gitu, maksudnya rencana-rencana atau tahap-tahap yang pengen lu tempuh untuk menuju tadi yang udah disebutkan itu, Reja 5 tahun ke depan tuh rencananya kira-kira bakal gimana? Seperti contohnya, sesimpel gue bisa lulus sarjana, itu penting bagi gue. Dan setelahnya itu gue bisa memperkerjakan orang. Karena di sini gue udah cukup merasakan gue kerja sama orang. Jadi dari sana gue punya pikiran udah saatnya gue memperkerjakan orang tanpa melihat berapa usia gue. Karena menurut gue ketika membangun sebuah usaha, mempunyai impian, mempunyai tujuan dan harapan, itu gak kenal yang namanya umur. Mau umur berapapun gue rasa gak ada minimalnya lah, gak ada sebuah persyaratan khusus umur berapa harus punya A, B, C, D. Gue gak berpikir seperti itu sih. Berarti ya bisa memperkerjakan orang sih dan bermanfaat ya untuk orang lain. Thank you banget ya. Siap.